Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Diharapkan semuanya sihat. Hari ini, saya akan berkongsi satu tajuk dalam bidang adab, iaitu mengamalkan adab bersama keluarga. Murid-murid mesti mahu Nabi mengakui kita sebagai umatnya bukan di hari akhirat nanti. Maka, marilah kita mengamalkan adab dengan keluarga mengikut cara baginda. Murid-murid dah bersedia? Buku teks dah ada? Sila buka muka surat 129. Mari kita mulakan. Murid-murid yang Ustazah kasih sekalian, sebelum kita meneruskan sesi pembelajaran kita, jom kita semak objektif pembelajaran yang perlu murid-murid dapat pada hari ini. Pertama, murid-murid dapat menyatakan apa maksud keluarga. Kedua, murid-murid dapat menyenaraikan adab-adab terhadap keluarga. Seterusnya, murid-murid dapat membandingkan kesan melaksanakan dengan akibat tidak melaksanakan adab-adab terhadap keluarga. Dan yang terakhir, murid-murid berupaya mencadangkan cara-cara terbaik bergaul terhadap keluarga mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Murid-murid tahu maksud keluarga? Siapa yang dimaksudkan dengan keluarga? Keluarga ialah mereka yang ada perhubungan darah dengan kita. Keluarga asas terdiri daripada ibu, ayah, abang, kakak dan adik. Siapa antara kamu yang tinggal dengan datuk, nenek, pakcik atau sepupu? Adakah mereka termasuk dalam keluarga kita? Ya, murid-murid. Mereka juga adalah keluarga kita. Sekarang, Ustazah nak murid-murid semua sebut dan beritahu Ustazah, siapakah nama ayah kamu? Siapakah nama ibu kamu? Jika murid-murid ada abang dan kakak, sebutkan siapa nama abang dan kakak kamu. Sekarang, mari kita lengkapkan peta pokok berikut mengikut keluarga masing-masing. Murid-murid boleh menghasilkannya mengikut kreativiti. Yang ini contoh peta pokok Ustazah buat. Kamu boleh menghasilkan yang lebih baik dan yang lebih menarik daripada ini. Murid-murid, Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23 juz yang ke-17 yang berbunyi, "Fala taqul lahumā kerima." Maksudnya, dan janganlah kamu berkata "ah" kepada mereka, ibu bapa, dan janganlah kamu menengking mereka. Tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Allah melarang kita berkata "ah" kepada ibu bapa. Perkataan "ah" itu pun tidak boleh sebut, apatah lagi perkataan yang menyinggung ibu bapa. Betapa mulia dan tingginya kedudukan ibu bapa. Mentaati mereka adalah wajib. Baiklah murid-murid, telah mengetahui apa yang dimaksudkan dengan keluarga, kedudukan ibu bapa yang mulia. Sekarang, kita akan bincangkan
adab-adab dan cara kita mengamalkan bersama dengan keluarga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh terbaik dalam keluarga. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak keberatan membantu melakukan kerja rumah. Ibnu Hajar berkata bahawa Aisyah radhiyallahu anhu meriwayatkan katanya, baginda yang menjahit kainnya, menjahit kasutnya dan mengerjakan apa yang biasa dikerjakan lelaki di rumah mereka. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Hibban. Murid-murid, Nabi juga seorang bapa yang penyayang. Baginda sangat sayang anak-anaknya. Tahukah murid-murid bagaimana Rasulullah berkasih sayang dalam keluarga? Contohnya, kasih sayang datuk terhadap cucunya boleh dilihat dari cara baginda sallallahu alaihi wasallam melayani kedua-dua cucu kesayangannya, iaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, anak Fatimah radhiyallahu anhu dan suaminya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan saja sentiasa membelai dan mencium kedua cucunya itu. Malah apabila cucu baginda menghampirinya, Nabi terus mendukungnya. Bila keluar rumah, Nabi selalu membawa cucu bersamanya. Baginda selalu meriba mereka. Pernah ketika Nabi sedang sujud waktu solat, cucu baginda duduk atas belakangnya sehinggakan baginda sujud agak lama. Nabi juga selalu bermain kuda-kuda bersama dengan cucunya. Mari kita buktikan sifat penyayang Rasulullah itu kita contohi dalam kehidupan. Menyantuni mereka, ahli keluarga kita, dengan sebaik-baiknya. Murid-murid nak tahu apa adab yang Nabi buat dalam keluarga baginda? Pertama, mengucap salam apabila bertemu. Salam ini adalah doa yang bermaksud sejahtera ke atas kamu. Bila kita perlu mengamalkan salam ini? Ya, murid-murid. Kita beri salam bila-bila masa perlu. Contohnya, apabila kita nak masuk rumah, kita perlu memberi salam. Assalamualaikum, Mak. Assalamualaikum, Ayah. Assalamualaikum, Nenek. Saya hendak masuk tidur. Ha, buatlah begitu. Boleh kan? Kedua, menggunakan bahasa yang sopan apabila bercakap. Bercakaplah dengan dada yang lembut. Baginda sallallahu alaihi wasallam orang yang sentiasa berlemah lembut bila bercakap. Sentiasalah menggunakan bahasa yang sopan. Jangan sikit-sikit menengking atau meninggikan suara. Bagaimana bahasa dan nada murid-murid apabila bercakap dengan abang atau kakak? Selepas ini, biasakan bercakap yang manis-manis. Contohnya, bila nak minta bantuan, biasakan dengan perkataan tolong. Abang, tolong saya angkatkan kerusi ini. Biasakan juga mengucapkan terima kasih apabila menerima pertolongan dan atau kebaikan.
Terima kasih, Mak, belikan saya baju baru. Terima kasih, Kakak, sedap Kakak masak hari ini. Terima kasih, Siti, kerana membantu Mak hari ini. Seterusnya, hormat menghormati apabila bersama keluarga ketika berkumpul. Kalau murid-murid ada adik, kakak atau abang, jangan timbulkan pergaduhan. Jaga tingkah laku lebih-lebih apabila sedang berkumpul seisi keluarga melakukan aktiviti, menonton televisyen, ketika sedang makan ataupun semasa di dalam kereta. Perangai suka bergaduh menunjukkan kita tiada sifat tolak angsur. Murid-murid, dahulukan orang yang lebih tua dalam apa jua perbuatan. Dalam keluarga, siapa yang paling tua? Ayah, ibu, atuk atau nenek? Kakak dan abang ialah orang yang lebih tua. Jadi, setiap perbuatan kita, kita perlu mendahulukan mereka. Contohnya, jika hendak mengambil makanan, tunggu mereka ambil terlebih dahulu, barulah kita ambil. Jika kita lalu di hadapan mereka yang lebih tua, mintalah izin dan berhemahlah dengan tundukkan sedikit pandangan dan badan. Begitu juga ketika menonton televisyen. Kadang-kadang kita berebut dalam menonton rancangan kegemaran masing-masing. Kita perlu mengalah supaya tidak bergaduh sesama adik-beradik. Murid-murid tahu mengalah bukan bererti kalah. Kadang-kadang mengalah juga tanda sayang. Tunjukkan tanda sayang kepada ahli keluarga dengan mengalah. Adab dalam keluarga seterusnya ialah sayang menyayangi sesama ahli keluarga. Kasih sayang amat penting dalam membentuk keluarga bahagia. Murid-murid tentu sayangkan semua ahli keluarga, bukan? Bila kita sayangkan orang lain, sudah tentu mereka juga akan menyayangi kita. Seronok, bukan? Cuba kita lihat betapa ibu bapa amat menyayangi kita. Sekiranya kita sakit, siapa yang membawa kita ke klinik? Siapa yang memberikan kita ubat? Justeru itu, beradablah dengan mereka yang menyayangi kita dengan menunjukkan kasih sayang kita. Raikan kejayaan ibu, ayah atau ahli keluarga yang lain. Contohnya dengan hadiah, doa. Itulah namanya keluarga bahagia. Murid-murid, ziarah menziarahilah bila perlu. Amalan ziarah menziarahi amat digalakkan di dalam Islam. Ziarah menziarahilah bila perlu ada kenduri kendara. Ziarah masa sakit mahupun masa sihat, kerana ia cara menjalinkan silaturahim. Nabi suka mereka yang menjalinkan silaturahim. Dan mudah-mudahan Allah memilih kita untuk berada dalam rahmatnya. Justeru itu, tidak sopan jika murid-murid tak mahu ikut mak atau ayah
pergi berziarah. Ataupun jika berziarah, hanya leka dengan aplikasi telefon. Contohnya, main game, melayari YouTube atau movie. Adab berziarah kita kena amalkan ya murid-murid. Ibu bapa sering membawa murid-murid balik kampung bila cuti panjang bukan? Ha, itu jugalah yang perlu murid-murid teruskan bila dewasa nanti. Keraplah pulang ke kampung melihat ibu bapa. Atau ajaklah ibu dan ayah pulang ke kampung untuk menjenguk atuk dan nenek yang telah tua. Begitu juga bila murid-murid dah dewasa nanti. Saling berziarahlah dengan adik-beradik, pakcik atau makcik. Kita tunjukkan sikap peduli dengan menziarahi mereka. Bertanya khabar dan bermesra. Barulah bahagia hubungan keluarga kita seperti keluarga Nabi. Murid-murid, apakah kesan sekiranya kita melaksanakan adab dalam keluarga dan apakah akibat jika sekiranya kita tidak melaksanakan adab terhadap keluarga? Kesan melaksanakan adab terhadap keluarga ialah kita saling sayang menyayangi sesama ahli keluarga dan adik-beradik. Selain itu, murid-murid semua dapat merapatkan hubungan dalam keluarga. Keluarga kita akan mendapat rahmat Allah Ta'ala dan sekaligus kebahagiaan keluarga kita akan lebih terjamin. Baiklah murid-murid, daripada senarai kepentingan mengamalkan adab bersama keluarga, jelaslah kepada kita bahawa berbuat baik dengan ahli keluarga sangat dituntut oleh Allah SWT. Sekarang, mari kita lihat apa pula akibat sekiranya tidak melaksanakan adab terhadap keluarga. Antara akibatnya ialah hilanglah rasa sayang di antara ahli keluarga. Apalah ertinya hidup tanpa kasih sayang keluarga? Seronokkah hidup tanpa ahli keluarga? Murid-murid rasa bagaimana? Selain itu, ia akan melambangkan kepribadian yang buruk. Jika dah tak tahu berkasih sayang, asyik marah-marah, berbahasa kasar, tidak mendahulukan orang yang tua, rasa-rasanya ada ke yang sukakan kita? Ia juga boleh mengakibatkan hubungan kekeluargaan menjadi renggang dan tidak gembira bila bersama. Fahami ya murid-murid bahawa Allah Subhanahu Wa Taala murka kepada mana-mana keluarga yang sentiasa berpecah belah. Untuk mengelakkan perkara-perkara di atas berlaku, sebab itulah kita perlu mengamalkan adab dalam keluarga. Alhamdulillah, sekarang ini murid-murid telah faham apakah itu keluarga. Apakah adab-adab bersama keluarga? Kepentingan mengamalkan adab bersama keluarga dan apakah akibat jika tidak menghormati ahli keluarga, terutama
ibu dan ayah kita. Murid-murid, sekarang ustazah akan menguji murid-murid dengan beberapa soalan untuk ustazah lihat murid-murid faham atau tidak dengan pembelajaran kita pada hari ini. Murid-murid perlu menjawab soalan yang ustazah berikan dalam masa 3 saat sahaja. Jom, mari mencuba. Soalan pertama. Apakah tindakan yang murid-murid akan lakukan apabila ibu atau ayah pulang dari pasaraya? Ha, nak teruskan menonton rancangan kartun tanpa mempedulikan barang-barang yang mereka beli? Astaghfirullah. Itu tidak sepatutnya, murid-murid. Ya, adab yang sepatutnya ialah kita berhenti menonton rancangan kartun kegemaran kita itu dengan meraikan kepulangan mereka, seperti menjawab salam, berjabat tangan, mengemas barang-barang yang ibu dan ayah belikan itu. Bukti kita mengamalkan sikap beradab dengan kedua ibu dan bapa. Soalan dua. Apakah tindakan kita apabila melihat abang dan kakak yang sedang bergaduh sedangkan ibu sedang berehat selepas pulang bekerja? Ya, murid-murid. Kita boleh menegur mereka dengan bahasa yang sopan. Kakak, abang, tolong jangan bising. Ibu baru pulang bekerja. Kita sepatutnya jangan menambahkan keletihan ibu. Soalan tiga. Atuk dan nenek sedang memberi ayam makan. Apakah tindakan kamu melihat situasi ini? Ha? Buat tak tahu? Dan buat kerja sendiri? Teruskan bermain game? Bersama-sama mereka tolong atuk bagi ayam makan itu, murid-murid. Ya, murid-murid. Bergurau dan bermesra dengan keluarga adalah salah satu cara membina hubungan dengan kedua-duanya. Soalan empat. Menziarahi ahli keluarga sangat dituntut Allah. Apa buah tangan kita nak bawa untuk ziarah pakcik, makcik di kampung? Beri jawapan murid kepada ibu dan ayah masing-masing ya. Kita gembirakanlah mereka yang kita ziarahi itu dengan buah tangan yang kita bawa. Mudah-mudahan ia jadi sedekah dan hubungan kita semakin bertambah erat. Baiklah murid-murid. Belajar sudah. Cadangkan tindakan pun sudah. Maka sudah tiba ke penghujung rancangan. Sebelum ustazah mengakhiri perkongsian ilmu ini, ustazah berkongsi satu doa dengan murid-murid sekalian. Doa ini murid-murid boleh baca selepas solat atau sebelum tidur. Doa ini adalah doa untuk kedua ibu bapa murid-murid, tidak kira mereka masih hidup ataupun meninggal dunia. Jom kita baca sama-sama ya murid-murid. Ikut bacaan doa ini. Rabbighfirli waliwalidayya رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Alhamdulillah, dengan perkongsian doa itu tadi,
dan juga perkongsian ilmu pada hari ini, Ustazah harap murid-murid dah tahu mana adab yang baik yang kita kena amalkan setiap hari. Bolehkah murid-murid tuliskan dua amalan yang paling kerap murid-murid amalkan dengan keluarga? Dan tuliskan juga dua amalan yang murid-murid tidak akan lakukan demi kesejahteraan hubungan dalam kekeluargaan. Agama Islam sangat menuntut kita supaya mengamalkan adab-adab dalam keluarga. Keluarga yang mengamalkan adab-adab ini tentunya juga akan terbiasa menjaga adabnya tak kira di mana, sehingga akhirnya negara yang sejahtera terbentuk hasil dari keluarga yang bahagia. Sekian sahaja pelajaran kita hari ini. Semoga murid-murid dapat mengamalkan apa yang telah kita pelajari pada hari ini, walaupun di mana sahaja murid-murid berada. Jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum.